Maria. Halo guys, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya Mr. Guest. Kali ini kita lagi di lokasi syutingnya Kak ILC. Insya Allah, yang penasaran, yuk kita liput Kak ILC-nya. A few moments later, a few inches later. Kita ngebolang guys. Halo guys, kita kebetulan lagi di lokasi syutingnya Kak ILC. Mana nih ya? Di Pantai Caroline kalau nggak salah. Caroline. Selamat datang. Pantai Caroline. Agak itu kerajaan. Contract Productions, hey. Halo. Hai. Halo. Ada ternyata, Mr. Gas nih. Ternyata Kak ILC, Uni ILC-nya lagi apa nih? Ini kita lagi break syuting. Kita lagi syuting nih di salah satu tempat wisata di Kota Padang. Syuting lagu apa Kak ILC-nya nih? Ini syuting single buat YouTube ILC Official. Udah subscribe belum? Oh, kebetulan Mr. Guest belum belum apa? Subscribe. Oh, subscribe. Yeah. Lupa terus Mr. Guest yang subscribe. Oh. ILC Official. Yes, official nih. Yeah. Buka nih, baru buka nih, kebetulan baru buka. Okay, langsung ya subscribe-nya. Subscribe, subscribe, subscribe. No. Tekan tombol loncengnya sekalian. Gratis. Alhamdulillah dari kita tekan nih. Oke. Ini kebetulan Mr. G lewat dari luar nih. Yeah. Katanya bocoran nih ada Kak ILC-nya di pantai. Ini Kak ILC-nya bikin album atau apa nih? Ini bikin single. Single. Single untuk apa? Untuk YouTube ILC Official. Jangan lupa ya. Ini ternyata Kak ILC-nya bikin single untuk YouTube. Untuk ILC Official. Oh gitu. Nanya apa lagi nih? Bingung Mr. Guest-nya. Iya. Kok bingung? Kalau udah nyampe sama yang dituju nih bingung. Mau ngomong apaan? Bahannya. Oke, tanya aja, silahkan. Bahannya lupa terus nih nanya Mr. Guest-nya. Nih pertanyaan pertama nih ada nih buat Kak ILC. Udah berapa lama nih Kak ILC-nya berkecimpung di dunia tarik suara? Dunia tarik suara sih dari kecil ya. Dari kecil itu saya udah hobi nyanyi. Dari kelas 2 SD itu udah mulai naik panggung. Udah mulai panggung nyanyi ya. Ikut-ikut festival, lomba-lomba di sekolahan. Terus waktu sekolah zaman SMP ketemu sama produser langsung bikin album suara. Berarti album pertamanya Kak ILC lagu duet atau lagu single? Lagu solo. Solo itu album pertama solo, judulnya Nyanyian Rindu. Nyanyian Rindu. Itu di tahun 2003. Ke 2004. Sana. Ternyata di tahun 2004 sampai sekarang Kak ILC masih tetap aktif ya. Iya, insya Allah masih aktif sampai sekarang.
Ini rencana Kak Elsa ini ada nggak duet-duet dengan artis-artis terbaru? Kan banyak yang minta tuh kok Kak Elsa-nya sama Bang Thomas aja duetnya. Oh iya, ada iya. Ada bocoran tuh kedengaran sama Mr. Guess. Oh iya iya. Kebetulan sebenarnya sekarang saya lagi pikir-pikir lagi nyari juga sih yang cocok yang ya untuk ya. Untuk duet yang lawan duet di album di YouTube ILC official untuk bikin nuansa terbaru lah, kita bikin lagu duet terbaru dengan penyanyi yang baru, dengan ciri khas yang baru penyanyinya, dan akan bikin kolaborasi. Ternyata dengan kualitas suara kakak yang begitu mendayu-dayu tuh ada enggak pengen tukar genre lain? Oh, enggak tukar genre. Kan kakak nih slow rock. Iya. Nih Mr. Gasnya minta bisa enggak kakak lagu lain itu maksudnya. Oh, kalau bisa sih bisa ya. Oh, bisa. Contohnya apa nih? Contohnya kayak lagu viral sekarang Beda Kasta kan. Lagi viral nih. Iya. Ternyata Kak Elsa-nya juga ada bikin buat iya. Buat kok salah lagi Mr. Gen. ternyata Kak Elsa ada juga bawain lagu Berbeza bawain. Kasta kemarin. Iya. Ternyata viral juga ya. Alhamdulillah. Bisa enggak nyanyiin sedikit? Berbeza Kasta. Iya. Ternyata ditengok-tengok di YouTube Mr. Gas kan sering tiap malam tuh. Kok bagus nih siapa orangnya? Ternyata Yes, iya. Bisa enggak Beda Kastanya dinyanyiin sedikit? Berbeza. Oh, Berbeza Kasta. Masalahnya nih lidah orang Padang sama orang Malaysia nih memang susah, ya? Susah ngucapin ya, bahasanya. Boleh enggak nyanyiin sedikit? Boleh. Aku belum nyanyi gitu. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Kau hina diriku. Kau sebut tentang harta. Jangan terlalu lama. Nanti enggak ada orang nonton di YouTube. Oh loh. Iya betul. Mr. Guest-nya kan cuma pancing kalau, tadi sedikit. Kalau mau nonton fullnya ke YouTube aja ya. Yang fullnya. Jangan lupa ya. YLC official. YLC official. Jangan lupa subscribe. Oh gitu. Kabarnya lagi trending itu Kak, sekarang Kak. Iya, Berbeza Kasta ya. Berbeza Kasta ya Kak ya. Alhamdulillah, kemarin masuk trending juga Indonesia sama Malaysia juga. Amin. Mudah-mudahan lagu berikutnya Kak Elsa bisa trending lagi. Amin. Pertanyaan Mr. Game masih banyak lagi nih Kak Elsa. Boleh, silakan. Nih kan udah banyak Kak Elsa bawain lagu nih. Ya. Lagu ciptaan kakak sendiri ada enggak? Ada. Ciptaan sendiri itu ada album solo tahun 2018 itu di bawah label Insitek Music Land. Insitek tuh kalau boleh tahu Mr. Guess, Malaysia punya atau Indonesia punya? Itu Malaysia punya. Oh, Malaysia Kuala Lumpur. Ternyata ya. Guys, itu Music Land tuh Malaysia punya, bukan Indonesia. Malaysia. Ternyata Insitek selain itu. Music Land nih, Kak Elsa juga punya label label atau logo nih? Saya label. Ya. Label. Di Indonesia ada juga. Iya, di Indonesia. Di Malaysia ada juga. Kalau boleh tahu label Indonesia kakak pakai label apa? Label saya di naungan label Elta Record. Elta Record. Ada juga kemarin ada ngeluarin album duet terbaru juga bersama Thomas Arya yang judulnya Menunggu Janji Setiamu, yang satu album sama Berbeza Kasta juga. Oh ternyata masih banyak guys lagu-lagu YLC. Nih ada nggak rencana mau cari yang terbaru lawan duetnya nih? Iya, ini kita lagi cari. Lagi cari kemana? Temen duet. Ya lagi nyari aja. Oh lagi nyari aja. Lagi nyari. Oh gitu. Ternyata nih di sebelah saya ada sepatu. Ini sepatu siapa nih? Oh, kok nanya sepatu saya? Nah, saya dari ujung tuh. Boleh. Dari ujung sana. Enggak nanya nomor kakinya. Oh iya nomor nanyain kaki. Dong, nomor kakinya. Nanya sepatu kakinya. Tuh ada di situ nomornya. Enggak nampak Mr. G nih. Mata enggak kabur. Mr. G kalau yang metah nampak dia. Tapi kalau nomor sepatu enggak nampak. Gitu.
Oke guys, nanya apa lagi nih guys? Banyak yang mau ditanya ini. Kita lagi break ini guys. Iya. Boleh nanya-nanya. Nih dulu. Pertanyaan kan banyak lagi nih. Awal mula kakak kerja sama Thomas Arya kapan? Oke. Awal mula kerja bersama Thomas Arya itu di album pertama itu tahun 2000, mulai penggarapannya itu 2003 dan albumnya launching tahun 2004. Itu keluaran di bawah label FH Entertainment. Itu produser pertama kami. Oh, produser pertamanya ya? Padang. Oh iya, di Padang. Iya, yang produksi album pertama. Ternyata guys, oh ini Kak ILC-nya bukan orang Malaysia yang orbit green pertama. Apa Kak? Tadinya lupa Mister FH Entertainment. FH ya. Entertainment. Tahun 2003, 2004. 2004 itu albumnya launching album ILC Nyanyian Rindu dan Thomas Arya itu album Bunga. Itu sama sejalan dua album. Ternyata Nyanyian Rindu tuh sampai sekarang masih membekas di ingatan para pen kakak ILC. Iya. Ada enggak pesan untuk pen-pennya? Karena kan banyak yang dukung kakak nih. Yeah. Kalau enggak kakak siapa nih pen-pennya nanti pennya pada lari. Gitu. Makanya Mr. Guest mau nyampain itu kan pesan-pesan dari para pen-pen Kak ILC-nya. Ada enggak pesannya? Pesan buat semua fans ya. Iya, buat fan bukan buat saya. Kalau Mr. Guest liput ILC-nya. Kalau pesan sih buat para fans apa ya? Terlebih ucapan terima kasih sebanyak-banyak ya. Sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Buat semua para fans setia dimanapun berada yang selalu support, yang selalu dukung. Amin. Hingga saya bisa menghadirkan selalu karya-karya sampai detik ini itu berkat support dari para semua fans yang mendoakan, yang mensupport semua itu, terima kasih banyak. Dan juga saya mohon maaf kalau seandainya ada pertanyaan, ada yang sesuatu gak dibalas. Yang gak dibalas, komen yang gak dibalas, entah di Facebook, entah di IG, entah di sosmed apapun, saya mohon maaf karena gak tercover semua oleh saya mohon maaf ya. Ah, dimaafin. Mr. Guest aja maafin dulu ya. Jangan lupa maafin. Buat para semua fans, dukung terus channel ILC Official. Okay. Karena akan selalu ada single terbaru, cover terbaru dari ILC. Mungkin terus ya. Mr. Guest sukses terus. Akunnya makin melejit. Amin. Dan semoga terus bisa mewawancarai artis-artis Kota Padang khususnya. Makin kreatif lagi. Amin. Dan amin. Subscribe-nya tambah banyak. Oh gitu ya. Oke okay, guys. Pesan-pesan para fan masih banyak nih Kak. Boleh, apalagi? Ini ada nih. Mm-hmm. Di chattingan Mr. Guest. Bang, kapan liputnya Kak ILC? Ya, ada enggak? Udah liput. Iya, ini kan udah diliput. Nani? Omae wa mou shindeiru. Allah. Ini kan kebetulan Mr. Guest sering buka HP. Bang, kapan mau liput Kak ILC? Ya, tunggu dulu. Tunggu waktu momen yang tepat. Insyaallah ya. Mr. Guest akan jumpa Kak ILC-nya. Ternyata Kak ILC-nya ketemu di Pantai Keroli yang indah ini. Asik, seindah apa bang? Seindah apa ya? Seindah pelangi. Enggak, kalau enggak. Pelangi enggak ada. Enggak ada ya, belum. Belum nampak. Belum nampak, belum kelihatan. Belum kelihatan deh. Oh gitu. Apa lagi ya? Seindah apa bang? Apa? Seindah apa? Seindah hatimu lah. Masa seindah hatimu? Apalagi ya? Ini pesan yang tadi belum Kak ILC jawab nih. Apa itu? Pesan apa? Yang mana? Pertanyaannya mana? Kan banyak di HP itu. Kak, sapa saya dong. Sekarang yang ingat Kak ILC aja. Sapa di channelnya Mr. Guest. Siapa ya? Yang ingat aja. Masa yang sebanyak itu fan gak ada yang ingat di kepalanya. Ya?
Misalnya kayak Rina Ramawati. Iya, halo Rina Ramawati. Kayak Aji. Aji, terima kasih. Ahmad Turjian, banyak lagi tuh. Ahmad siap. Ahmad Turjian. Ahmad Turjian. Rizky Buteng. Rizky Buteng. Rara Sharma. Rara Sharma. Dari Aceh, salam. Yang dari Arab juga ada tuh. Oh iya, siapa? Kalau nggak salah tuh. Aisyah ya. Aisyah. Terima kasih Aisyah, selalu support Kak Elsie di sini. Kalau ditengok-tengok, makin lama makin cantik Kak Elsie. Udah biasa aja. Ya. Maksudnya Mr. Guest produk. Ya. Kosmetik siapa kakak pakai ini? Produk ini boleh kepoin dikit ya? Kalau produknya itu nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Kalau yang makain produknya tahu? Siapa? Rika Mua. Oh Rika Mua. Rika Mua Padang. Tadi saya lagi di makeupin sama Rika Mua Padang. Cantik kan? Cantik. Okay. Halo Kak Rika Mua. Udah makeupin Elsie hari ini. Amin. Mudah-mudahan dengan pertanyaan Mr. Guest sekarang nih, untuk para fan-fannya Kak Yase makin tahu nih. Ini kan udah alhamdulillah udah kesampaian nih. Mr. Guest ketemu sama Kak Yase-nya. Alhamdulillah udah dijawab satu persatu. Ini kebetulan mungkin Kak Yase-nya mau syuting lagi nih, guys. Yeah. Ya sampai di sini dulu, nanti kalau sempat diliput lagi. Oke, guys. Oke, Kak Yel, thank you waktunya ya, Kak. Oke, semoga sukses kakakku. Terima kasih. Oke, salam. Dadah. Scotch Productions. Hey.